always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Arema FC dan Trans Nusantara akan saling sikut di laga pekan ke-6 Liga 1 2022/2023. Duel yang disinyalir berjalan seru itu akan dihelat di Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2022, sore WIB. Tim tuan rumah diketahui tak terkalahkan kala berlaga di kandang sendiri. Tercatat, Arema FC mampu membukukan satu kemenangan dan satu hasil imbang ketika bermain di hadapan pendukung setianya. Sebaliknya, Rans belum pernah menang kala bertandang ke markas lawan. Dari dua laga tandang, klub yang dimiliki Raffi Ahmad itu menderita satu kekalahan dan satu hasil imbang. Di lain sisi, Rans memiliki rekor buruk kala berjumpa Arema FC. Dalam tiga pertemuan terakhir yang digelar pada Juni lalu, Rans selalu menderita kekalahan atas Singoedan. Lantas, apakah Rans mampu memutus rekor buruknya? Atau Arema FC yang akan melanjutkan tren positifnya? Menarik untuk dinantikan. Prediksi skor Arema vs Rans Nusantara. Arema FC membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menderita dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. 4 gol sukses dibukukan dan 6 gol bersarang di jala Arema FC. Sementara, Rans urung memenangi satu pun laga dari 5 pertandingan yang dilakoni. Rans kebobolan hingga 7 angka dan hanya mampu menceploskan 3 bola. Berdasarkan pemaparan di atas, memprediksi Arema FC akan menekuk Rans dengan skor 2-0. Be number one, working hella hard until I catch just what I want, yeah, rises like the sun, yeah.